Yang pertama, bantuan BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp1.200.000. Pengertiannya dalam 4 bulan kali Rp300.000 yang diberikan kepada 1.353 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dan vape. Dan hari ini yang kami hadirkan sejumlah 25 orang. Terbantu nggak dengan program ini? Alhamdulillah sekali sangat terbantu karena dia dapat membeli kursi roda yang ukurannya lebih kecil, jadi bisa nyimpet-nyimpet ke sana. Kalau yang kursi roda itu kan ukurannya lebih besar, kemudian bisa beli sepatu, harus pakai sepatu yang harganya itu kalau mahal itu hampir 1 juta lebih, itu udah ganti 3 kali mau 4 kali, jadinya setiap kali mendapat bantuan kita untuk anak kebutuhan. Iya. Berarti di Panti Panjenengan ini ada berapa orang yang ditampung saat ini? Sekarang hampir 30 ibu. Hampir 30 iya. Berarti ya? Jadi keluar masuk ibu. Keluar masuk. Nah, setiap tahun ini mendapatkan program sembako dari pemerintah daerah, bermanfaat apa enggak bu? Sangat bermanfaat ibu, karena banyak sekali yang ke panti kami yang tidak mampu. Yeah. Jadi kita mendapat bantuan dari pemerintah, sangat membantu santri-santri kami. Santri kami bukan disebut ODGJ, ibu, tapi santri istimewa, karena kami menangani dengan ibadah. Luar biasa. Program baru yang baru diluncurkan di tahun 2022. Jadi pemerintah Kabupaten Purbalingga ini punya program santunan kematian bagi para fakir miskin yang membutuhkan yang ada di Purbalingga. Jadi apabila ada orang yang meninggal, kemudian ya masuk ke dalam kategori dengan ekonomi bawah lah ya, dan dinyatakan dengan ya bentuk dukungan mungkin dari kadesnya, camatnya sebagai warga masyarakat miskin, ini akan mendapatkan bantuan santunan kematian dari pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 500 ribu rupiah. Nah ini dalam beberapa bulan ini disalurkan kepada 32 kakak ya, yang apa anggota keluarganya ada yang meninggal di tempat. Jadi kurang lebih ini beberapa program-program yang hari ini kita salurkan kepada warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang membutuhkan, dengan harapan semoga program-program ini tentunya bisa memberikan manfaat, bisa menjadikan berkah barokah bagi penerimanya, dan tentunya besar harapan kami agar program-program ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun ini. Kurang lebih seperti itu.